Bahasanya yang sederhana menten, bahasa Nugdegan. Yang pertama, jelas di Nugdegan ini semua sarana yang dipergunakan puniki dalam mewasanai karya puniki diupacarai, diberi kekuatan. Kedua, juga nyengker karya. Nyengker karya fungsinya adalah karya ini tidak akan berhenti walaupun apa ada yang terjadi di luar, seperti halnya kelayu sekarang dan lain sebagainya. Jadi pekraman itu memahami bahwa karya ini harus terus dikenyengkar karya secara skala. Nyengkar karya secara niskala termasuk dari Wong Samar, Sutonyo dan Jin dan lain sebagainya itu, di sini kesempatan kita mengenang dan memberikan sesajian-sesajian. Melaspas pertima. Karena nguangun napi wasane purana, di dalam purana ini keruh, sampun keniang, riki ada beberapa benda-benda sane dumun kantun wenten riki, mangkin sampun dan wenten, dibuatkan duplikatnya. Nah duplikat punike angin kepungkur. Yang teniwang di tiang punike, dumun wenten penglingsir duwene, mawasan punike, penjenengan-penjenengan yang sudah disucikan di Pasupati tadi ini berkaitan dengan keberadaan pura, nama pura, fungsi pura, dan lain sebagainya. Seperti wenten sorok sekali ini ke kaitan pura niki pura ulun dan batur penataran ulun dan batur dan beberapa hal yang lain misalnya seperti bajre agama-agaman pada saat yang dulu nih ke pada saat dulu bajre yang ada sehingga sekarang disucikan untuk menjadikan nanti simbol jadinya simbol pemersatu juga simbol napi wastane rasa bakti mewujudkan yang namanya sekadi mangkirna istilahnya ajak balik.